muka tu je. Aku pula. Kau kena check. Aku tukang ambil, kau tukang check. Review ni nampak bagus. Anjir. Banyak menyambut. Wah, tak pernah review pop macam ni. Jahanam, babe. Kenapa jadi kaku? Kenapa? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka in the house. Yo. So hari ni kita akan review. Kita akan review satu pot, okay. Bukan pot yang kita nak review, iaitu cartridge dia, okay. Sebelum ni mesti korang pernah tengok juga kan review ni kan, betul tak? Yes, ini dia Lost Vape Orion DNA by Lost Vape, guys. So korang, ini adalah pot-pot yang legend. Pot-pot legend. Pot-pot legend. Pot-pot legend. Pot-pot legend. Nah, bukan, ni bukan edit. Ni bukan edit. Ini sendiri buat tau. Kau tak penat benda tu. So inilah pot legend daripada awal tahun hari tu sehingga sekarang. Tanpa melengahkan masa, kita akan tengok apa yang orang nak review ini adalah mengenai cartridge yang terbaru. Yes. Ah. Jadi kita akan beritahu dia. Beritahu dia. Korang. Ah, dia tu orang lain. So, kita akan review sekejap lagi. Mana satu is more better. Okay. Jom. Kita tengok satu-satu. Jom. Ah, ini adalah yang kotak yang terbaru daripada Orange NA by Lost Vape. Okay. Ah, ni dia. Huh. Sama. Oh, dapat free. So, siapa yang beli, siapa yang pakai lagi benda ni, dia dapat free. Tapi aku tak pakai. Tak pakai. Sorry tu sih, aku memang tak pakai. Sebab aku akan pakai yang ni. Mesh. Okay. Jom kita buka, tambah dengan masa. Okay. Oh. Warna apa ni? Purple Ocean Scallop. Scallop. S-C-A-L-L-O-P. Scallop eh? Scallop. Boleh lah. Scallop. Okay. Uhuhui. Awak ambil. Aku memang pilih warna purple ni. Okay. Ini adalah limited edition daripada Lost Vape Orion. Terima kasih banyak pada Lost Vape yang mengizinkan saya untuk review. Harga dia sebiji adalah cuma $200 sahaja. Okey, baik, bodohlah kalau percaya. Okey, so tengok belakang pula. Sabar yang belakang pun sabar ya, jangan marah eh. Okey. Ah, tahu yang belakang pun dah kena tipu. So guys, kata sudah dapat, lagi dapat lagi bosku. Dalam ni memang oh. Dorang kali ni betul-betul nak bagi jimat ke, bukan jimat, apa panggil? Belanja, belanja, hashtag belanja. Okay, so ni dia. Lost Vape Orion still lagi kekalkan tali dia, okay. Ni tali dia. Ha, jangan harap. Sebelum orang lain dapat, biar aku ambil dulu. So aku tahu ada orang nak ambil. Kan? So biar aku yang pakai dulu. Risau, benda macam ni hangat. Ha, aku pakai dulu. Okay, tak apa. So, tak lepas. Tak apa, tak tepi dulu. So, dia akan, korang boleh gantung. Lost Vape Orion boleh gantung. Dan korang akan dapat, ini dia. Kabel Android. Apa panggil type C? Type apa ni? Type R lah. Macam Honda bosku. Aduh, macam-macam. So, ni adalah Orion DNA bosku. Okay. Sebelum ni, dia menggunakan kapas. Nampak? Dalam dia. Dalam dia nampak? Cuba zoom sikit, cuba zoom sikit. Nampak? Okay, okay dah. Okay. Jom kita buka. Buat tak nak guna ni. Buat tak nak guna. So, buat suka design dia sebab dia nampak compact. Dia nampak cantik. Style premium. Orang kaya boleh pakai benda ni. Okay. Sangat simple, cantik. Okay. So, sekarang ni akan buat, akan gunakan inilah dia. Hari ni kita akan review. Ada dua pot yang dekat tangan buat ni. Okay. So, ni adalah apa ni? 0.3 ohm. Dan ini adalah 0.8 ohm. Kedua-dua ni adalah mesh. Okay, ni menggunakan mesh. Okay, jom. Korang nak buat guna apa? 0.8 atau 0.3? Okay, pilih. Korang pilih kat belakang, pilih. 0.3 atau 0.8? 0.8. 0.8 eh? Okay. Kita akan gunakan 0.8 mesh. Okay, tutup buka. Oh. Lawa sikit, macam orchid. Macam orchid sikit bosku. Haa. Tutup buang. Oh. So bawah dia kata dia 0.8 ohm. Okey. Tak boleh ngangkat masa kita test, kita cuba tengok rasa dia macam mana, sedap tak sedap, okey. Sekejap, sebab buat lupa. Ada satu. Buat tak ada guna putih. Dia ada putih. Tapi buat tak ada guna putih, buat guna creamy. Oh, ada. Yes. Buat gunakan flavor CGO, hazelnut latte, okey.
dia kita test kat dalam dia. Sebelum ni dia menggunakan kapas. Dia tak guna kawasan sisi. So, bila gunakan kapas, weh lama weh nak serap, lama weh. Lebih daripada 5 hingga 10 minit. Lama, lama gila. Okey. Kita tengok masa berapa dia sedap tidak, padu tak? Okey. Oh, padu pun. Yes. Okey. Settle. Yes, settle bosku. Settle. So ini adalah 0.8 mesh. Okey. Ini daripada Lost Fate Orion. Okey, sebelum ni dia orang gunakan dengan kapas. Cartridge dia bukan apa tapi wah lambat serap, kadang-kadang rasa tak ada tak rasa. So kali ni dia orang keluarkan bagus. Dia orang keluarkan benda yang baru. Dia orang tak update dia orang punya sistem tak. Dia orang tak update besar kecil, tak lebar ke apa tak. Tapi dia orang kan update pada segi cartridge. So bagi kita orang, bagi user lah. Okay, kalau awak sebagai user, awak akan tengok dari segi gunaan dia. After effect, apa panggil? After taste, kau orang tahu. Okay, kegunaan untuk jangka masa panjang. Okay, awak lebih suka lama, kata saya lama dan rasa dia maintain. Okay, sebelum ni awak pernah gunakan Oridin A, so rasa dia... Sedap, sedap. Okay, jom kita test. Sebelum tu kita on dulu. Rain. 1, 2, 3, 4, 5. Warna merah. Kalau kau pasang, warna merah adalah warna kira dia punya ni, dia ada banyak mode. Dia ada merah, dia ada... Macam nak buat lah? Kira biru. Biru ke purple? Purple. 1, 2. Okay. Hey. Tak apa. Kita adjust balik. Kalau aku tunggu ni memang sampai bila tak siap ni. Okey, jom. Dah mendengar masa kita test. Cara masuk dia sama juga. Yes. Yes. Eh, alamak patah. Tak, puas saja dia test. Okey, jom. Ah, yes. Ha, padu bosku. Lawa. Lawa, yes. Benda ni benda digantung. Okey. Jap. Benda ni boleh digantung bosku. Boleh digantung. Yeah. Yep. Tak payah lagut, nanti jaga kereta ni. Benda ni boleh gantung, ok, memang dah sedia ada dalam ni. Dan kau ingat tak sebelum ni awak ada review dugaan dan radar. Benda ni tak boleh digantung, tetapi cari idea, cari tadi rafia ikat gantung sendiri. Tak ada susah babe, besok sebab dia lebar. Boleh gantung, tapi itulah berat. Ok, untuk dugaan dan radar, semua RPM pun boleh gantung, tak ada masalah, boleh gantung. Dan bumbu minci. Ah, siapa dah tengok review wak? Tengok klik atas. Ah, mesti kau tengok kan? Bohong kerja wak. Titik mau naik pun sebulan, dia nak dia bulan. Apa pun terima kasih banyak pada yang sokong. Tokong lah. Sokong review wak sebelum ni. Okay. Sekarang ni kita punya review dah tak main lagi. 4 angka. 5 angka tak? Sorry. Kita tak lihat. Tak. Tapi bagus lah. Kan? Nak datang jumpa aku sign ke bayar dulu lah. Kan? Tak nak buat tak lihat. Okay. Sambung balik kita dengan Orion A. Tutup. Anjir. Tutup anjir. Satu lagi. Dah ada balik. Yes. Benda merah. Satu. Eh. Ke tak ada bawahnya ada apa-apa? Dia tak nak bayar. Sabar-sabar. Okey, dah dekat dah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak nak hidup. Tak ada, betul ada. Benda pun buka, tak ada bateri. Okey, kejap. Bet. Banyak isu kan? Hari ni kita akan boycott. Mesh. Okey, hari ni kita boycott. Wah, ingat sedap. Hui, tak boleh fire kan tu. Tak boleh fire, tak payah sedap. Sebelum ni kita mengalami masalah kurang sedap. Masalah kat... Memang pasal berapa sedap. Tak apa, benda ni problem. Tak lewat apa. Okey, kita pun tak gaji ni. So, buat buka-buka belasih dah esak. So, next kita tukar 0.3. Kita tengok macam mana. Okey, so guys, kembali kita dalam rancangan kita iaitu unboxing kotak baru. Okey, dah 6. Habis, okay, bagus. So, inilah 0.3 dari 0.8 problem. First time buat review macam ni kau tahu. Boleh pula problem. Kita nak buka ni.
Boleh hidup. 0.3 boleh hidup. 0.8 tak hidup. So tak payah beli. Bodoh, mazir. Wah, geram tau. 0.8 tak hidup. 300 ya, dah beli ya. Tak boleh hidup lah. Kita bersama dengan pelanggan kita. Okay. Eh, nak cakap apa? Tak nak. Malu. Dia tak nak cakap. Tak apa. So, tak, kita teruskan juga walaupun buat malu sebenarnya kan. Dah review yang lalu tadi saya tak ada. Wah, aku ajar tu. Okay, jom kita buka balik. Jahanam. Aduh, habis boleh aku. Okay, kita buka balik. Wah, harap sangat-sangat. Wah, harap 0.3 ni akan boleh fire seperti biasa. Okay, kita tak sikit, tak sikit lah. Tak sikit ya. Okay, tak sikit ya. Okay. Kita ambil apa panggil? Apa dia? Tokorak. Ah, lakak jaga. Testing tokorak kau. Ada lakak testing. Tak ada mana ya. So, pada Lost Vape, yang siapa yang handle Lost Vape, kata-kata acah-acah kaya kan. Tengok ni. Ini 0.8 tak boleh hidup. Ah, penjadah lah. Okay. Aku tahu kau mesti tengok. Sebab kau orang luar kan. Kau tak boleh baca, tak faham kan. Kau buka subtitle. Takut tak apa-apa dia keluar. Okay. So, guys. So, for Lost Vape, I want to talk about your product, okay? Very, very bad. Very, very bad and very, very bad. Tak berani nak buat. Lah buat nanti kan. Buat kena. Confirm viral. Confirm viral ni, confirm. Okay, kita sekarang ni gunakan 0.8, 0.3 dia. 0.8 tadi problem. Ni tadi. Kan? Anjir. Duit tau. Elok-elok aku nak review kejap. Jadi lama. Okay, pasal menatang ni pasal. Tahu benda ni? Benda ni. Anjir. Benda ni yang elok aku isi penuh. Enggak sedap. Kita setting dulu. Komputer dulu. Okay. Okay, kita setting dulu. Okay. Kenapa? Wak tak sedap sikit lah. Banyak macam pot. Wak tak pernah review pot macam ni. Jahanam, babe. Review sikit. Problem. Review sikit seorang babe. So, guys. Kita akan sama balik nanti. InsyaAllah. Kenapa jadi kaku? Kenapa? Tengah-tengah review semua dah tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. Ini pun tak boleh pakai. Satu benda yang awak nak cakap. Apa-apa yang korang beli, bersabar, tabar. Okay? Anjir. Balik lah. Bodoh ini. Bodak. Hey. Okay, guys. So, tadi kita dah tengok dah macam-macam benda malam petaka jadi. Okay, 0.8 tak jadi. 0.3. So guys, cara dia amat-amat mudah. Bukan saja tak. Awak tak ajar tak nak beritahu tadi macam cara dia. Kan, belagak awak. Kau ajar tuan-tuan ni. Okay, cara dia sangat mudah. Kau orang cuba pergi kat Lost Vape punya website. Okay, kau orang tengok dalam tu. Ada tutorial eh. Dalam tu, yes. Dia ada tutorial. Kau orang kena update benda ni. Benda ni kena update. Tadi, memang satu apa pun tak boleh jadi. Tapi kali ni awak tarik balik lah. Jangan tak beli, kena beli. Sebab sedap. Weh, padu bosku. Rasa dia superb. Wak gunakan flavor creamy iaitu CGO Zinat Latte. Memang cun. Dan skin flavoring memang cun. Huh. Rasa dia ngam. Lagi sedap daripada sebelum ni punya. Cartridge yang sebelum ni macam ni. Okay. Simple, sangat simple. So kali ni dia lebih lawa, lagi dia pakai OCC dalam dia. Tapi korang kena ingat, cartridge ni tak datang dengan OCC, dia memang sekali. Dia memang sekali kan dalam ni. So buka, sama je. Okay. Sama, simple. Cuma buat suka kali ni dia boleh nampak dalam. Sebelum ni dia gelap. Nak tengok flavor pun macam ni. Oh, flavor dia banyak ni lah. So kena tengok. So boleh buang lah. Tak ada lah. Ini yang sedap. Tapi tu lah, leceh. Atuk tu. Benda ni kau kena buka kat Lost Vape Orion. Sorry, Lost Vape. Untuk dia ada tutorial dia, kau pun tengok. Kena cucuk USB semua. Dan diorang akan ajar macam mana nak buat. So tadi salah seorang member kita, team kita telah buat tadi. So dah lepas. Dah boleh fire dah. Okay. Itu saja. Wah, tak nak sambung apa-apa lagi. Pak, benda ni leceh. Seri leceh. Kau kena update itu, update ini. Eh, pak lain tak ada update ni tadi. Tak payah update tau. Isap je. Dah boleh isap lah. Ini kena update. So, lepas ni, benda ni, kita boleh pakai cartridge Orion DNA Plus. Orion Plus. Bukan DNA. Orion Plus. Memang sedap, Ryan. So, siapa yang nak tahu macam mana, kena buka Lost Vape. Diorang ada buat tutorial. Kau boleh tengok kat situ. Okay, guys. So, itu saja. Sorry sangat tadi, macam tadi tu, awak memang... tak ada apa, tension. So, guys, sebelum tu. Ini dia.
Rasa sama Wak nak tunjuk sikit. Ini dia. Kita akan ada kontes bermula minggu depan. Okey. Sesiapa yang membeli flavor CGO sebotol, kau akan tulis nama IC dengan nombor telefon untuk memenangi hadiah. Yang pertama adalah Mustang sebiji. Okey. So sangat-sangat mudah. Kau cuma pergi dekat website kita www.tekorak.com. Mahal beb. Kau ingat apa? Benda kau ingat bro-bro semua kaya ke? Tak ada maknanya. So guys, stay tune guys. So lepas ni kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Minta maaf banyak tadi macam tadi. Tak sangka pula benda macam tadi tu. Okay, sorry. Okay, so itu sahaja boleh buat. Terima kasih banyak. Harap kita dapat jumpa lagi. Okay, so Lost Week Orion, cartridge dia yang baru, korang kena update dulu. Okay, 043-08 boleh digunakan. Tak ada masalah. So itu saja guys. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.